sebanyak 1.920 dosis vaksin Sinovac Kamis siang tiba di Kuala Ranti. Proses distribusi vaksin dikawal ketat oleh 8 personel di Dislantas Polda Riau, Brimopolda Riau, dan puluhan personel Polres Kepulauan Meranti. Setelah sempat tertunda, akhirnya Kamis siang, vaksin Sinovac tiba di Kepulauan Meranti. Proses serah terima vaksin dihadiri langsung Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hashim. Sebanyak 1.920 dosis vaksin COVID-19 tiba di Kepulauan Meranti dengan pengawalan ketat oleh 8 personil di Ditlantas Polda Riau, Brimopolda Riau, dan puluhan personil Polres Kepulauan Meranti. Karena kebutuhan modern speed, sampai sini masih aman sampai ke gudang formasi. Ya, dengan jumlah vaksin 1.920 vial. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hashim, berharap langkah vaksinasi mampu memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Meranti. Vaksin kepada semua warga masyarakat Indonesia ini secara bertahap, ya, mudah-mudahan pandemi virus corona ini segera. Meski telah tiba di Meranti, namun jadwal vaksinasi perdana belum bisa dipastikan oleh Diskes Meranti. Dari Kepulauan Meranti, Muhammad Isnaini, Ceria TV melaporkan.